you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know. Bahasanya ya ke bahasa Inggris. Nah ini dia bahasa Inggris kita back. Jadi supaya kita terbiasa, karena memang kita terbiasa bahasa Inggris kalau game ya, selain bahasa Indonesia. Oke, di sini langsung aja kita klik ke tempat latihan. Kita akan melihat suasananya kayak gimana. Nah ini deh guys, sudah di tempat latihannya, dan di sini lawan kita ada Titan. Anjir, Titannya juga punya ilmu kayak gitu dong, ngeri banget anjir. Serem, Titan udah serem tambah ilmunya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau ganti bukan Titan lawannya atau teman latihannya, klik aja di daerah yang pojok kanan atas ini ya, sekitaran sini lah. Nah nanti akan berganti ke ini nih, tempat latihannya atau apa, dan tempat biasa buat mukul-mukul itu kalau di arena petinju ya. Kayak gini nih ya. Nah, jadi dia nggak bakalan nyerang kita kalau kita diem. Kalau tadi kan berwujud Titan, dia malah nyerang kita ya guys ya. Oke, sekarang kita ke tempat senjata atau armor dan juga kepala atau helm ya.
Nah ini dia untuk ilmunya kita pakai yang ini nggak apa-apa. Atau mau diganti sih bebas guys, di atasnya banyak guys. Misalkan teman-teman mau ganti ya, di sini kita misalkan equipping ini. Nah itu namanya versi mode, gua ubah juga ya, jadi kayak listrik ya, bukan kayak akar-akar lagi. Terus di sini ada needless, biarin itu yang senjata kedua terseru menurut gue ini, gue ya gue upgrade dulu ya guys ya. Oke, gue upgrade. Oke sudah, terus kita kepalanya kita ganti. Kepalanya kita ganti yang hero. Sebentar gue cari. Nah ini dia nih. Kalau nggak salah hero 1 deh. Nah iya betul. Kita upgrade. Nah jika sudah, kita tambahin adjustmentnya lagi, kita apply. Oke, kita back, dan sekarang kita ke body guys. Bodinya kita akan pakai ini, punya stickman ya, biar gokil guys. Nah itu dia, jadi cungkring dia. Terus senjatanya kita pakai senjata yang ini nih, composite sword. Kita klik aja beli. Nah kita upgrade. Oke, ini deh guys, sudah jadi guys. Jadi moodnya ini mantep ya untuk versi 11 ini, menambah item juga, menambah suasana baru juga di tempat latihan. Ada body baru, ya kepala baru ini berbeda. Terus ya ilmunya juga mantep. Nah dan sini ada senjata lain juga yang bisa teman-teman pakai. Misalkan yang ini nih Super Titan. Senjatanya kita bisa pakai dan wow mantap jiwa. Kayak gitu guys, rame banget ya ilmunya. Kalau ini sama kayak tadi, Composite Sword. Nah, teman-teman bisa pakai senjata-senjata yang lain juga yang tersedia di sini ya, seperti biasa. Di sini langsung aja kita ke tempat pertarungan ya, guys ya. Sini misalkan gua ke ini aja, ke tempat peta. Nah ini dia guys, sudah masuk di tempat petanya. Kita bisa ganti mau siang mau malam. Nah di sini gua akan coba lawan yang mudah aja dulu ya. Gua udah lama nih nggak mainin game Shadow Fact guys, karena gua mainin game Shadow Fact itu kalau ngebuat versi mute aja. Dan oh ya buat teman-teman yang kadang request atau bilang kita main lawan was aja ya. Karena bilang foreclose itu wajar sih guys, karena versi mod itu nggak ada yang sempurna guys. Ya meskipun sempurna, dia alatnya udah canggih, berbeda dengan gua yang hanya menggunakan satu device, jadinya nggak bisa menyobain semua jenis HP, yang mana HP teman-teman itu kan macem-macem ya. Jadi gua nggak bisa cobain satu persatu HP-nya, jadi gua harus modal HP banyak sih kalau mau nyobain HP-HP yang lain atau jenis HP yang lain. Jadi gua cuma menggunakan satu HP untuk nge-mode-nya dan tanpa di root gitu guys. Meskipun ya versi mode ini mungkin lebih lancarnya di HP yang di root, tapi gua nggak mau HP-nya di root, nggak tahu kenapa, nggak pengen aja gitu guys. Oke, jadi di sini mode-nya udah jadi, mode-nya kayak gini, dan tentunya berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya. Yang di sini requestan teman-teman sudah gue terpenuhi, dan gue juga belum tahu akan membuat versi yang berikutnya lagi atau enggak, karena di sini cukup banyak yang meminta request versi 11, makanya gue buatkan juga akhirnya gitu guys. Oke teman-teman, dan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik gambar lonceng sebelahnya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video berikutnya guys. See you next time in the next video. Bye-bye, salam jaguar.